binatang ini tidak mungkin bisa menggantikan interaksi saya sama manusia. Tidak mungkin bisa menggantikan pertemanan saya sama manusia. Apalagi menggantikan istri dengan binatang, menggantikan anak dan binatang itu satu statement-statement yang bodoh lah menurut saya. Hanya karena hobi saya seperti ini kan bukan berarti saya antisosial, bukan berarti saya anti terhadap hubungan sesama manusia kan gitu. Ini adalah hiburan. Tuh mereka juga akan mati, saya juga akan mati. Artinya ini hanya sekedar hiasan. Dan kalau memang suatu hari nanti saya tiba-tiba berubah pikiran, ya tinggal saya jual-jualin aja atau saya sumbangkan. Udah banyak binatang saya sumbangkan ke kebun binatang, tuh dapat penghargaan dari Ragunan pun saya dapat penghargaan karena saya sering sumbangin binatang ke Ragunan gitu. Oh,